Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ada seorang anak yang murtad dari Islam, keluar masuk ke dalam agama lain. Apakah anak itu masih mewarisi dan diwarisi? Kita katakan tidak. Orang yang murtad tidak mendapatkan warisan, dan hartanya pun bila dia meninggal tidak bisa diwariskan kepada keluarganya yang muslim. Rasulullah SAW beliau bersabda, la yarisul muslimul kafira walal kafirul muslima. Seorang kafir tidak mewarisi muslim, dan muslim tidak mewarisi kafir. Ini termasuk ke dalam kategori mawani'ul irsi. Penghalang dari warisan itu adalah kekafiran atau ikhtilafuddin, perbedaan agama. Walaupun dia itu adalah anak kita, apabila kita meninggal dia tidak dapat warisan dari kita. Apabila dia meninggal kita juga tidak dapat warisan. Ini yang pertama. Yang kedua, apakah dia bisa, orang tuanya bisa menjadi wali bagi anaknya jikalau dia menikah? Ya, kalau perwaliannya tetap, ya, tetapi tentu adalah ma ba'dal kufri min dan. Kalau perwaliannya dia tidak putus, tetap dia menjadi walinya. Cuman permasalahannya juga dia telah melakukan dosa yang tidak ada yang lebih besar daripada dosa kufur. Ya. Demikian juga dengan kemahromannya. Ya, kemahromannya tidak terputus. Dia tetap adalah merupakan mahram bagi kerabatnya, atau mahram karena persusuan, atau bil musyaharah, atau karena pernikahan. Ya, karena kemahraman itu ada tiga sebabnya. Ya, pertama adalah karena nasab, yang kedua karena ar-rida'ah, karena persusuan, dan yang ketiga adalah karena al-musyaharah, karena ikatan perkawinan. Ya, wallahu ta'ala alam.